saya Nurkolisa, saya pengusaha batik dari Gresik, dan saat ini saya berada di workshop batik bangsawan di Desa Sungon Mugowo, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Keunggulan utama dari batik bangsawan adalah konsep custom ya, custom model. Jadi kita menekankan kepada satu sisi eksklusif di mana pelanggan atau pemesan itu bisa membuat batik sesuai dengan karakter dari perusahaannya. Nah, biasanya setelah ada pesanan dari perusahaan tertentu, kita akan membuatkan sampling desain, kemudian dibahas, dan ketika sampling itu sudah disepakati, maka kita akan langsung mengerjakan itu sesuai dengan estimasi waktu dan juga biaya produksinya. Pemasaran batik bangsawan, kita sudah memulai usaha sejak tahun 2011, karena kita juga ditopang dengan perdagangan melalui online, kita sudah mencapai 100 kota di Indonesia. Jadi kita memiliki jaringan pemasaran melalui Facebook, melalui website, melalui Instagram, dan juga perangkat media sosial yang lain. Harapan kami membangun konsep community development ya, gimana caranya kita membangun batik seperti layaknya perusahaan, tetapi human resource-nya dari masyarakat kita. Mulai dari ahli desainnya, kemudian mulai dari pembatiknya, sampai pada penjahitnya itu kita tangani melalui sumber daya yang asli yang ada di desa ini. Dengan demikian harapan saya, di samping bisa memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat lokal, kami juga ikut memberikan upaya-upaya pelestarian kebudayaan yang ada di Gresik yang hari ini mulai agak punah karena adanya pola pikir industri yang ada di kota kita ini. Assalamualaikum. Nama saya Selvi Mono Arfa dari UMKM Sakinah. Dompet ke dompet sospesu kayak seperti ini. Pertama kali saya perkenalkan hanya ini. Alhamdulillah banyak yang senang dan laku. Nah, ini saya dapatnya dari perca, bahan kain perca ya. Biasanya kain perca kan tidak dipergunakan sama tukang jahitnya ya, dibuang lah. Bagi saya bilang jangan dibuang, berikan sama saya. Kalau mau saya beli. Selain di sentra UKM di yang ada di Surabaya, saya menjual juga lewat online. Selama ini hanya dulu ini apa lewat Instagram dan Facebook. Alhamdulillah ya, saya sangat terharu banget bisa bergabung dengan Stesia. Mereka sangat baik, memberikan pelatihan-pelatihan yang begitu bagus, memberikan pinjaman bergulir. Itu buat kami sangat berguna sekali ya, kami buat beli bahan dan segala macam lah. Saya berharap berlanjut terus ya kerjasama dengan Stesia, agar kami selalu mendapat ilmu dari Stesia, juga mendapat arahan-arahan untuk pinjamlah seperti itu ya buat kami untuk memperbaiki usaha kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rahman Budiman. Usaha atau UMKM kami Tongkok Lukis Nusantara, UD Karya Nusantara Optima, yang bertempat di Jalan Sindujoyo nomor 98 Lumpur. Keunggulan produk kami yang tidak dimiliki oleh songkok lainnya yaitu kami melayani pesanan sesuai permintaan customer, baik dengan logo maupun motif yang diminta. Dengan diversifikasi produk ini, kami memang ada misi, yaitu yang mana kami berharap songkok itu bisa dipakai, dibiasakan sebagai tren atau fashion laki-laki. Tidak hanya sebagai alat saat ibadah, saat sholat, atau saat kegiatan keagamaan. Sehingga songkok akan lebih banyak digunakan anak muda dengan adanya logo-logo komunitas ataupun organisasi mereka. Dengan begitu, maka songkok akan menjadi lebih dikenal dan lebih dilestarikan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini kami cantumkan dalam produk kami, yaitu Bung Karno saat melakukan pertemuan internasional, lalu menggunakan songkok sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia. Untuk pemasaran, kami melalui sosial media, yang pertama di Instagram dengan nama Kopi Anesia, tag Gresik Brenner, dan di Facebook kami Songkok Lukis Nusantara. Website kami bisa diakses di www.songkoklukisnusantara.com.